Sementara itu, tindakan pengadil Jepun, Ryuji Sato, memberikan sepakan penalti kepada Vietnam ketika menentang Malaysia Jumaat lalu dianggap tepat. Bekas pengerusi jawatan kuasa pengadil Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Subkidin Muhammad Saleh berkata ia berdasarkan kepada pemerhatian ke atas beberapa klip video berkaitan insiden itu yang menyaksikan terdapatnya kontak atau sentuhan Brandon Gunn ke atas pemain lawan. Memetik kenyataannya di Berita Harian, Subkidin menjelaskan sekiranya melihat klip video secara gerak perlahan sudah tentu mempunyai jurang. Jadi, analisis klip itu perlu dilihat dari permainan terbuka atau permainan normal. Jelas bekas pengadil berpengalaman itu yang kini bertugas sebagai instruktur di AFC, hasil dari pemerhatian permainan normal memang ada kontak oleh Brandon Gunn. Cuma bila ulang tayang semula, ia tidak memaparkan sepenuhnya insiden itu. Justru Subkidin berpendapat tindakan pengadil Jepun Ryuji Sato memberikan penalti adalah betul dan Brandon boleh dikatakan careless kicking. Atas sebab itu, Brandon tidak menerima kad dan keputusan di atas padang perlu diterima pakai. Yeah.